Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Eh, sebagaimana arahan dari ataupun jadwal dari kepegawaian hari ini saya mendapat jadwal sebagai pengambil apel pada kesempatan pagi hari ini. Eh, untuk sebagai awal pada dashboard saya ter catat bahwa peserta apel pada pagi hari ini jumlahnya 16 orang, eh, di mana dari 16 orang yang sudah mengaktifkan kamera eh, sudah ada kurang lebih enam orang, 7, 8, ya, mohon yang lain ya. mengaktifkan kamera dan nonaktifkan mikrofonnya. <tuh> Baik, jika demikian, kita mulai apel pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala BP2 TD mempawa para pejabat struktural di lingkungan BP2 TD mempawa para pejabat fungsional tertentu di lingkungan BP2 TD mempawa yang terdiri dari dosen tidak tetap, media suara tidak tetap, dan instruktur ahli pertama dan instruktur pelaksana, para kepala unit lingkungan BP2 TD Mempawah dan para pegawai PNS, PPNPN, dan PKWT yang saya cintai dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya, Salam Kebajikan, Salam Kebangsaan, Salam Sehat untuk kita semua. Semangat pagi. <tuh> Beberapa hal yang perlu kami sampaikan, yaitu yang pertama, hasil tugas menghadiri rapat koordinasi tingkat BPSDM perhubungan di Politeknik Penerbangan Surabaya, bahwa pada rapat tersebut. Ditekankan terkait dengan eh, optimalisasi penggunaan aset di WPDOT eh, eh, di UPT, khususnya di BPDT di Mubawa. Optimalisasi penggunaan aset dan eh, penerimaan negara bukan pajak bagi satker ataupun UPT yang statusnya masih satker. PNBP ataupun non-BLU dan juga pada kesempatan juga dibahas melalui untuk pembentukan forum komunikasi taruna DPSDM perhubungan. Nah, sebagaimana di bp 2 yang Pawa kita melaksanakan kerjasama pelaksanaan pendidikan program studi D3 manajemen transportasi jalan dengan PTDI STTD. tentunya ini perlu dibentuk suatu forum dan nanti dari bagian pengasuhan atau penon akademik dapat berkoordinasi dengan bagian subak administrasi ketan keterunaan PTD STTD ataupun pusbangkar PTDI STTD untuk segera ditindaklanjutin. Yang lain yang dapat kami sampaikan juga eh, pada kolom chat telah kami share, eh, eh, rapat eh, koordinasi tingkat pimpinan. Kiranya Bapak Ibu dapat eh, mempelajari eh, seperti apa kondisi rapat secara langsung, eh, dapat diakses melalui kolom chat, <tuh> kemudian untuk kegiatan eh, si pencatar saat ini tahapan si pencatar adalah eh, masa pembayaran bagi peserta ataupun calon warna yang telah lulus verifikasi eh, administrasi dan dinyatakan lulus dan sudah melakukan pembayaran dan masa pembayaran sudah habis dan saat ini adalah persiapan untuk Ujian SKD seleksi kompetensi dasar. Nah mengingat <tuh> sampai dengan <tuh> untuk waktu masih tentatif dan ditentukan. Eh, mengingat singkatnya jadwal ini tentunya perlu persiapan untuk pelaksanaan setelah seleksi kompetensi dasar yang antara lain terdiri dari yang dilaksanakan di. Titik lokasi, ya sebagaimana yang telah ditunjuk melalui surat sekretaris BPSDM Perhubungan bahwa BP2TD Mumpawa menjadi sub-titik lokasi untuk penerimaan calon taruna BPSDM Perhubungan. Yang mana artinya, eh, sebagaimana pada rapat-rapat sebelumnya ada beberapa alternatif mungkin Perlu persiapan lebih lanjut untuk mempersiapkan kegiatan seleksi penerimaan calon taruna, dan pada saat kegiatan rakor juga banyak kita berkoordinasi ataupun mendapatkan akses ke UPT-UPT lain untuk kontak person, untuk penjajakan lebih lanjut bila mana butuh panitia. Katakanlah tambahan nanti dapat dilakukan kerjasama ke OPT tersebut ataupun bila perlu penambahan orang dapat nanti menyuratin dari kepala BPDTD Mpawah dapat disiapkan ataupun panitia menyiapkan surat eh, tambahan petugas bila mana nanti eh, jumlah peserta untuk seleksi melebihin dari kapasitas ataupun kemampuan dari eh, SDM ataupun pegawai BPDTD Mpawah. Eh, kemudian, yang selanjutnya saat ini sedang diselenggarakan diklat pemberdayaan masyarakat di Penajam Kabupaten Penajam Pasar Utara, eh, juga diklat teknis di Balikpapan, dan juga diklat manajemen terminal penumpang di Solo. Nah, untuk diklat tersebut, eh, tentunya nanti akan kiranya para panitia tidak lupa untuk melaksanakan uh, untuk melanjutkan uh, survei kepuasan masyarakat. Nah, mengingat survei kepuasan masyarakat ini menjadi sangat penting karena ini merupakan uh, indikator kinerja BPDO dari Mempawah, Salah satu kiner, indikator kinerja BPDO Taryung Pawa uh, dalam uh, untuk uh, nilai Eh, indeks kepuasan masyarakat, dan eh, di sini kita dinilai sejauh mana integritas dan eh, benefit ataupun manfaat yang dirasakan oleh peserta diklat dalam mendapatkan akses ataupun layanan pelatihan eh, di BPD TNI Pawa. Ini merupakan suatu nilai kredibilitas ataupun integritas dari panitia penyelenggara. Nah, untuk itu kiranya survei kepuasan masyarakat ini akan dilaksanakan, akan uh, mohon dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Dan survei ini juga nanti akan kita laksanakan kepada uh, masyarakat, uh, ulangin, untuk Taruna uh, Angkatan 43 yang saat ini sedang di BPD di Humpawah, nanti kami akan uh, berikan akses kepada uh, pengasuhan, dan juga kita akan survei kepada stakeholder, ataupun pihak-pihak eksternal eh, yang berhubungan, yang mendapatkan layanan eh, sesuai dengan unit kerja masing-masing di BPUTD Eh, Demikian yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa eh, tetap jaga kesehatan, terapkan protokol 5M, cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan jauhi kerumunan. Sebagaimana yang sudah ada pada pedoman pelaksanaan taruna on campus ataupun bekerja di kampus, demikian arahan apel pada pagi hari ini. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. Apel pagi selesai untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. berdoa selesai, apel pagi selesai, silakan lanjutkan dengan rencana selanjutnya. Rencakan. Terima kasih.